Sunan Wonang kelas di salah siji rohang kelas SD Negeri Sukamulia Rugrug. Eta kayante karendapan balokar gedong sekolah geus sababaraha taun teu kariksa. Ketambah tambah kaender ku alat berat proyek tol Cisumdawu anu keur dipaju. Halina nalika eta wangunan Rugrug rohang kelas keur dina aya dina kayaan kosong taya siswa anu dialajar. Nyakaos kitu kaayaan hateup plafon kelas 5 di SD Negeri Sukamulia anu pernahna di Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Nalika eta hateup plafon rugrug, kelas dina kaayaan kosong lantaran siswa geus marulang. Guru turta barudak ngarasa leuwang kana kaayaan sarupa kitu. Lianti ngarasa inggis kajadian sarupa kitu karandapan deui, sakumna siswa katut guruna ngarasa kaganggu ku sorahan daruan turta kekebul tina proyek tol Cisumdawu anu henteu pati anggang ti eta sakola. Dikiranya tadinya kelas 3 kan duluan amruk dindingnya. Kami pada lari ke kelas 3, nggak taunya kelas 3 nggak apa-apa. Saya curiga, ini pasti kelas 5. Pas lari ke kelas 5, ya ini udah turun semua gitu. Untungnya anak-anak udah pada pulang sih kejadiannya. Memang kejadian itu mau kelihatan runtuhnya sih udah seminggu yang lalu. Udah ada bunyi-bunyi gitu kan. Kadang anak-anak kalau lagi belajar ibu suruh geser ke sini gitu kan. Kalau makanya kalau istirahat ibu nggak pernah keluar kelas itu, takutnya anak-anak. Kan anak-anak sering main di kelas ya. Terganggu. Terganggunya terganggu kenapa? Terganggu ke debu. Debu. Suka berisik juga nggak? Suka berisik gara-gara apa? Debu. Pihak sakola jeung siswa miharep eta wangunan sakola sagancangna direlokasi atawa direnovasi. Jeung pihak sakola kiwari tempat pikeun relokasi geus ditatahareun tapi masih ngadago perizinan turta pengesahan ti pihak Disdik Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.